kita campur saus. Campur juga sama jeruk nipis. Kita campur yogurt, ya. Hi everyone, so welcome back to my YouTube channel. Yo Just Hair, how are you guys? I hope you're good. Jadi di video kali ini spesial banget karena aku ada biasa Duiko Azhari. Yeay, karena kita masih satu villa, jadi kita bakal sering-sering collab, coy. Iya, bukan lagi. Nah, kita mau bikin video cobain spicy mie boba. Bingung nggak lo? Udah ada mie, terus di dalamnya tuh ada boba. Gue juga belum pernah coba sih. Lo pernah coba? Belum sih. Yes. Kedengarannya agak aneh ya, spicy mie tapi ada bobanya. Ya, gue juga heran. Now ini by the way produk Malaysia, harganya tuh 65.000. Satu biji 65.000. Wow, satu biji lah bener. Itu pun kayak di e-commerce bahkan ada yang jual 135.000. Wow, sebungkus gini. Gila, kayak bisa dibeli Indomie buat stok di kosan 2 minggu, cuy. Ya, keriting-keriting deh usus lu. Gue penasaran karena gue lihat beberapa, cuman ada kayak 2 YouTuber Indonesia yang udah pernah coba karena ini pedes banget. So, mari kita buktiin. Kita buka dulu kali ya, penasaran isinya ada apa aja. Di sini kalian bakal dapat creamer, terus di sini juga ada boba-bobanya. Di sini juga ada yang warna merah ini bumbunya gitu, ya, seasoningnya. Sama ada sedotan dan ada juga garpunya. Kita masak. Let's go ke dapur dulu, cuy. Iya. Oke, sekarang udah 3 menit, mari kita buka. Oke, to be honest aku nggak terlalu suka sama warna dari kuahnya karena menurut aku ini kayak aku nggak suka sih kalau makanan bentuknya kayak mati kayak gini, ngerti nggak sih? Ya, yeah, I know. Warnanya mati. Aromanya nggak suka, kayak ada manisnya gitu nggak sih? Kayak bener-bener kayak minuman. Kayak minuman aja kan dalam pikiran kita ini makanan yang spicy kan. Thai tea, tapi Thai tea-nya kurang Thai tea gitu. Ya, kurang strong, tapi kayak original Thai tea baunya, coy. Ya, masukin dulu boba. Tapi nggak tahu rasanya ya. Ini boba, coy. Boba, cuk. Makan satu. Manis, coy. Bentar. Manis serius. Kayak ada bau madu gitu ya sih. Kayak bobanya enak, manis, kenyal. Terus bobanya enak, terus bobanya yang masukin ini. Tapi kayak dan mie-nya aromanya manis juga, cuy. Cuk, masukin cuk bobanya, cuk. Semua. Mari kita coba 1 2 3 kita minum. Cheers. Minum dulu ya kali ya. Tuhan, pakai sedotan, cuy. Sumpah, aneh banget rasanya. Pedes tapi pedesnya nyangkut. Yes, okay. Jadi kayak dari aroma kan kita kayak udah ngebayangin kalau ini bakal manis. Cuman waktu kita seruput, dia tuh kayak pedesnya kerasa banget di tenggorokan. Tenggorokan aku pedes banget. Iya, tenggorokan langsung kayak kerasa pedes banget. Cuman ada manisnya kayak lo makan satu seruputan ya, manis masuk, pedes banget juga masuk, jadi kayak lebih ke pedes sih. Iya. Coba lo minum banyak gak sih? Pedesnya nyegrak di sini. Lo minum gak sih? Ya. Wow, pedes ya, agak impressive. Pedesnya pedes banget sih. Ini kita bukan jelek-jelekin si produknya, mungkin kita nggak suka, mungkin kalian bisa suka karena kan selera orang masing-masing ya, gitu kan ya. Let me try the noodles. Cheers. Okay. Is it good? Aku agak ragu mau makan, nunggu bangnya dulu, ayo. Gimana? Lebih ke madu, sumpah. Lebih ke madu? Gue kayak manis banget, sumpah. Mie-nya gak pedes sama sekali. Iya. Tapi gak enak. Sorry, bukan selera gue. Menurut gue sih ini gak just buat selera gue aja sih. Mie-nya jadi lebih ke hambar ya. Jadi kayak ada kayak muntelan manis di luarnya gitu waktu kita makan. Dan pedesnya nggak kerasa. Pedesnya kerasa kalau kita minum tadi si airnya. Kita coba batu es kali ya. Boleh. Kita masukin batu es dulu. Cucu. Kamu ambil yang sebesar satu ini. Nih. Batu es. Tuhan, kapan makan mie pakai batu es? Tuh. Ini benar-benar real batu es. Okay. Wow. Ya, baru kita aduk. Sumpah ini kayak benar-benar unik sih, tapi kayak boleh lah buat kalian cowok yang penasaran sama rasanya. Tapi kalau aku pribadi sih aku nggak bakal beli 2 kali untuk aku kayak lapar nih, ngidam nih mie boba, kayaknya nggak mungkin. No, I'm not. Kayak nggak deh. Kayak daripada kalian habisin duit kalian, ini lumayan mahal sih, menurut aku 65.000 kalau beli pop mie banyak tuh. Sumpah beneran. Enakan pakai es? Serius? Tapi aku tetap rasanya tetap nggak suka.
Tapi ya better pakai aku nggak suka aku ya coy, ini aku. Aku juga kayak nggak doyan gitu. Tapi kalau mungkin ada dari teman-teman yang emang suka rasa kayak gini, ini bakal cocok buat teman-teman. Tapi kalau buat aku ini kurang cocok sih. Enak, better pakai ice. Sedikit better tapi tetap nggak enak. Oke. Rasanya aneh sih menurut aku. Iya. Yeah. Sumpah aneh banget. Iya, yes, ini tuh. Cheers. Cheers. Aduh, dikit banget tuh mie-nya. Ada bobanya nih di atas punya gue. Bukan lagi, just pentol doang. Pentol sapi. Pentol ayam bikin. Pentol sapi bikin aku happy. Aduh. Mbak Yu ada jawabnya. Kayak makan mie dipakai air putih sih. Minyaknya, di minyak tuh cuma kayak nggak ada rasa sama sekali, cuma rasa ada manis sedikit aja. Iya, minyak kayak hambar, dia ada rasa cuma dari balutan kuah itu doang. Manis. Sumpah minyak benar-benar sehambar itu, yang punya rasa ini di kuahnya, tapi kayak tidak bisa menikmati gitu. Kenikmatannya tuh di mana letaknya gue nggak ngerti. Dan benar-benar aku expect itu kayak nggak bakal sezong ini gitu. Ini kayak kenalannya susah gitu. Oke, karena ini dicampur es nggak enak, mari kita campur saus Indonesia. Terus kita bakal campur juga sama jeruk nipis. Ini kita bakal campur jeruk nipis dan kita campur yogurt, ya. Sekalian ancur usus. Iya. Corona time. Oke, pakai saus. Tunjukin dong tadi aduh. Gak bisa dong. Ya udah. How about that? Oke. Ini kalau aku campur saus ya coy. Gila, pakai sedotan kayak langsung ke tenggorokan gitu. Warnanya makin jadi kayak dusty pink, cuman kayak lebih soft aja. Warnanya kayak air kobokan orang habis makan rendang. Pak. Ini enggak sih? Iya. Kayak air kobokan gitu sih menurut gue. Udah kita campur saus, mari kita makan. Warnanya sih menurut gue benar-benar enggak banget sih. Cheers. Yuk kita minum. Ya, ini setelah dikasih saus bos. Saus. Saus anjing. Ya. Oke, mungkin dia butuh kesegaran ya. Kita campur jeruk nipis. Tuhan. Bukan masalah segar enggak segar nih. Udah banyak banget bahan-bahan overdosis lama-lama kita. Segar nih campur jeruk nipis. Jeruk nipis, coy. Jeruk nipis ya. Coba ini eksperimen bunuh diri. Jadi kalau kita meninggal kalian bisa coba cara ini. Ambil diko aja deh. Oke. Okay. How about that? Oke, setelah campur jeruk nipis, warnanya masih sama kayak tadi. Es batunya udah cair dari tadi satu gelondong gede, jadi kayak udah jadi campuran air dalam mie ini. Yuk minum yuk, cheers. Cheers. Oh my goodness. Tapi sumpah agak fresh dikit sih. Tapi sumpah tak cuci. Jadi banget ya, nggak bisa. Pokoknya cuma yang terakhir. Masih ada bahan satu lagi belum dicampur. Campur yogurt. Ini yogurt blueberry ya. Oke. Okay. Kalau udah sekali absurd, ini kan rasanya kita absurd tidak aja sekali. Sayang, ya. Aduh. Yogurt sih enak, gue sarapan tiap pagi rata-rata yogurt sih. Tadi gue sarapan yogurt juga pagi-pagi. Tapi, this yogurt blueberry cu. Oh my god. Dikit aja. Sini punya kamu yang ada jelinya. Eh, gue sih lihat gitu. Warnanya beda kan? Kayak bagiannya agak kasar-kasar, bagiannya kayak lebih creamy gitu. Diaduk dulu ya. Ya. Sumpah dah. Dari aromanya tuh kayak saus, jeruk nipis, mie boba, manis segala macam madu kayak jadi satu kayak perang nih aroma di sini. Cheers, yuk. Cheers. Gimana kalau kita minum tanpa sedotan? So? Minum gini. Oh my god. Ya. Okay. Bisa yo. Yeah, I can. On try. Tolong.
Tisu habis bekasku. Minum, minum. Minum. Aku dulu. Jahat. Menurut gue sih, menurut gue salah Hana Sleepy gue sih nggak worth it ya. Harga 65.000, lu mending beli popnya aja dapat tuh satu kardus. Tapi nggak tahu sih kalau memang kalian mau coba, selera kan beda-beda tuh. Mungkin selera kalian memang kayak gini gitu kan. Ya, gue sih big no. Kalau lu udah 10 sampai 0 berapa? 10 sampai 0. 0 sampai 10 Mbak Ayu. Itu. 10 sampai 0 3. Sorry to say but that's but too fake. Apa yang menarik di sini cuma bobanya doang. Iya, kayak dia menjual unik mie campur boba, tapi dia enggak jual rasa. You want something different and unique, maybe you have to try this one. Yeah. Tapi kalau gue pribadi sih untuk nikmatin makanan gue sama sekali tidak menikmatinya karena enggak ada nikmat-nikmatnya. Nggak tahu ya di Malaysia ini laku keras atau kayak gimana, atau terkenal atau booming, kita nggak ngerti. Nggak sih, gue udah nonton beberapa kali kayak, dan YouTuber juga ya. Kayak memang kayak nggak suka gitu. Berarti kayak memang kayak emang bener rata-rata ya kurang. Tapi ya we don't know, karena selera orang beda-beda. Mungkin kalian suka makan mie campur boba, campur batu es, campur yogurt, campur jeruk nipis, campur saus. That's right. At the end, thank you so much guys for watching. Jangan lupa subscribe channel kita berdua di Dwi Gozari sama Yojas TV. Follow kita di Instagram. Nanti gue bakal taruh di sini. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya. Subscribe. Bye-bye. Goodbye.